berada dalam peti. Selamat datang di tempat kami. Moga bahagia melekat di hati. Hadirin yang kami hormati, memasuki rangkaian acara pada sore hari ini, undangan dimohon berdiri. Bersama kita menyambut kelas 9A, Alessa Kirana Ramadhani Suwarno, Almira Aura Bilkis. Am Devi Ciputra, Angel Detriana. Anissa Dewi Shinta, Argani Tori Seri Silaban, Aulia Arista Azzafa, Austin Sander, Bagas Adi Nudia Jumadi, Kasafa Azana Iksan, Cheris Felicia, Cliff Owen, Darvin Kilinko, Bagasara Hando, Frederick Gilbert, Gary Stipatini, Justin Fernando Darmawan, Keandra Azizul Anaya, Kenzo Lu,
Muhammad Arya, Muhammad Mirza Sofiano. Dawal Lilian Saputra dan Lestari Kurnia Putri Katerina Dewi Poslin. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan sambut kelas 9C. Alicia Nikolo, Jason Nuklasta, Jeremy Jason S. Dominika Kedis, Kathy Flynn. Michael Oskita, Misha Yunita. Muhammad Amir Al-Hakim, Nicola Stansky. Kepala SMK Harapan Utara, Bapak Umardi Eskom
Yang kami hormati para guru SMP Harapan Utama, Miss Ma Teresa Vegara and Miss Michelle M. Fer. Miss Gina Master Sofi and Miss Janet C. Lampamon. Miss Arkaida Buto S.P., Mr. Sammy Dizon Satu, and Miss Rachel B. Federico. Mr. Eko Trisanto, MPDB, dan Mr. Madison S.H. Miss Tri Rahayu Ningsi S.P., Miss Melati Amara SSM dan Miss Eni Ray Opusungu SP. Mr. Kundra Maswira SSP dan Mr. Anwar Anjun SP. Mr. Dodi Pranata Sikapu SP dan Mr. Osman Dari Hormawi Lause Henry Chandra, Lause Veronica, dan Lause Elena Fedora Susanto. Miss Irva Lestari SP dan Miss Samyani SP. Mr. Ricky Andi Kutiawan Esko dan Mr. Kelvin Abesi Estera. Mr. Ricky Ardiansa SCP dan Miss Nuriani Setiani SPS. Berpukau pandang, mari kita berikan tepuk tangan kepada siswa-siswi terpilih kelas 8 sebagai MC kita hari ini. Adeline Show, Ariaza Mwati Prawira Tarian dan Michelle Andresia Clark. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 50 Junior High School Pulling Up Ceremony with the theme Keep Working for Excellence and Success. 各位新生女士们, 欢迎来到第15届初中毕业典礼。 本次主题为 继续迈向成功的卓越。 Everyone, please stand for the anthem of color before the singing of our national anthem.
Thank you.
applause for the amazing dance. 我们感谢七年级舞蹈生的学生们带来的精彩演出。 Now to lead us for the prayer, may we call on Mr. Kelvin Harvesty Esteha. 接下来我们有请 Kelvin Harvesty 先生上台，带领着我们进行毕业典礼，请到仪式。 Memperlancar acara kita pada sore hari ini, kita akan memimpin acara ini dalam doa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memimpin untuk ajaran agama Kristiani. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang kami tahu selalu dekat dan berada dalam hati kami, kami bersyukur karena sore hari ini Engkau ada bersama dengan kami, dan kami sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam sepanjang persiapan acara ini, Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menjaga kami, memberikan kami kekuatan sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan, mulai dari persiapannya, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami tahu kami merupakan orang-orang yang lemah, banyak kesalahan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi Tuhan, hari ini kami datang serahkan hidup kami. Kami menyerahkan semuanya termasuk acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, mulai dari acara ini di awal Tuhan sampai di akhirnya, biarlah Engkau yang bekerja, Tuhan. Apapun yang sudah dipersiapkan, biarlah itu semuanya Tuhan boleh berjalan dari awal sampai akhir dengan keadaan yang baik. Setiap orang yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, saudara-saudara, bahkan anak-anak siswa-siswi yang sudah hadir hari ini, biarlah Tuhan kami boleh merasakan sukacita ketika kami boleh melaksanakan acara ini lagi. Kami memserahkan semua acara ini, biarlah Engkau yang bekerja di dalamnya, Tuhan. Dan inilah doa kami, kami mau mulai acara ini dan melanjutkan acara ini bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Thank you very much, Mr. Kelvin Habeski, STH, for leading the prayer. 感谢高飞哈维斯基先生，希望今天的节目能够顺利的进行。And now to give us the opening remarks for this ceremony, let's all welcome our energetic international curriculum consultant, Miss Maria Teresa Cortez。尊敬的各位来宾，接下来我们有请哈拉波隆大妈学校的国际课程顾问 Maria Teresa Cortez 女士上台致辞。 Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan dan simak bersama salam pembuka dari International Curriculum Konsultan kita yang sangat energik, Miss Maria Teresa Cortez. Kami silakan. To our ever supportive headmaster, Insinyur Hartono, to our HRD manager, Bapak Purwadi, to the principals from SDE, Padur Mr. Rodiman, from ECC, Ms. Novi, from SNP, Ms. Soima, from SMA, Ms. Fitri, from SMA, Pak Umardi, to our dear parents, teachers, and graduates or completers, good afternoon. It is an honor for me to welcome you all in this momentous event, the 15th Moving Up Ceremony for our junior high school. Dear parents, I would like to take this opportunity to thank you all for entrusting your children to us during their pursuit of their junior high school education. We are also hoping to see and work with you again during their SMA or SNA, and we are hoping to see them again in SMA or SNA Harapan Utama. We assure you that we will give the best education to them to prepare them for their next pursuit in their higher education, just in case that you will entrust them again to us. To our dear teachers, you have played a very big part to the life of our junior high school completers. Your dedication and passion in teachings have made them who they are now.
Thank you very much, teachers. Because of you, they achieved their junior high school diploma, which they will use as a stepping stone in pursuing their higher education. And lastly, to my junior high school completers, congratulations. Be the best of who you are. Keep moving toward excellence and success. Your mentors or your teachers have prepared you. They have given you the best education. And we are hoping to see you again in the same campus during your senior high school or junior high school, vocational high school. So once again, I welcome you all on this momentous event. Thank you very much and good afternoon. Thank you very much, Ms. Les, for the warm welcome. 感谢 Maria Teresa 女士. Terima kasih banyak, Ms. Maria Teresa Torres. At this juncture, we would like to request our ever-supportive school headmaster, Insinyur Hartono, for his moving up message. Let's give him a round of applause. 接下来让我们有请台湾高等学校的校董 Hartono 先生上台致辞. Hadirin yang kami hormati, sekarang marilah kita dengar dan simak bersama salam pembuka dari Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Utama yang selalu mendukung kita dalam segala kegiatan. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Hartono, kami silakan. Yang saya hormati Bapak Reja, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Beko Batu. Yang saya hormati Pak Puradi, Aidil Harapan Utama. Yang saya hormati Pak Yadi, anggota keluarga besar Sekolah Harapan Utama. Yang saya hormati Pak Puradi, Pak Umadi, Kepala SMK Harapan Utama. Yang saya hormati Pak Nuriman, Kepala Sekolah SD Harapan Utama. Yang saya hormati Bu Nopi, Kepala Sekolah TK Harapan Utama. Dan saya hormati juga Bu Fitri, Kepala Sekolah SMA Harapan Utama. Dan di CTS sebagai koordinator sekaligus konsultan dari Sekolah Harapan Utama. Dan yang punya hajatan Bu Soema, hari ini luar biasa cantiknya. Kepala Sekolah SMP Harapan Utama, dan tak lupa juga Bu Nanda, wakil Kepala Sekolah SMA Harapan Utama, dan Bu Risma sebagai wakil dari SD Harapan Utama, dan seluruh Bapak Ibu guru dari STP Harapan Utama. Dan tak lupa juga seluruh orang tua dari anak kami, selamat datang, selamat mengikuti acara perpisahan sekalian pelepasan anak-anak kami SMP Harapan Utama. Dan yang paling saya cintai adalah anak kami semuanya. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada sore hari ini dalam acara pelepasan sekalian perpisahan dengan anak-anak kami di SMP Harapan Utama. Hari ini anak-anak kami paling luar biasa. Hari ini kalian sudah bebas dari sekolah di SMP Harapan Utama. Dan kami sebagai pimpinan dari Sekolah Harapan Utama mengucapkan selamat kepada anak-anak kami, dan jangan lupa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik di SMA maupun SMK, baik di Sekolah Harapan Utama sendiri ataupun di sekolah luar yang anak-anak dan orang tua yang pilih. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak.
Jadi jangan lupa melanjutkan pendidikan, terutama ke jenjang yang lebih tinggi, supaya kalian akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Nah, tanpa pendidikan yang baik, anak-anak tidak bisa bersaing dengan orang-orang, terutama dari negara-negara yang maju. Jadi, lanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pupuklah ilmu setinggi-tingginya, supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berguna di masa mendatang, menerusi perjuangan-perjuangan kami maupun perjuangan-perjuangan bangsa yang ada sekarang. Dan sekali lagi, selamat kepada anak-anak kami semuanya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua dari anak kami yang telah menitipkan anaknya kepada kami. Mungkin ada yang sudah 15 tahun. Sepertinya kemarin Bapak Ibu baru menitipkan anaknya kepada kami. Mungkin ada yang sudah 15 tahun, mungkin ada 12 tahun, mungkin ada yang 9 tahun, atau 6 tahun, 3 tahun. Terima kasih kami dari Sekolah Harpa Utama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan tak lupa juga kami mengharapkan kembali kepercayaan Bapak Ibu yang telah berikan kepada kami selama ini. Silakan menitipkan anaknya kembali ke kami, baik di SMA maupun SMK Harpa Utama, supaya kepercayaan dan dukungan yang selama ini Bapak berikan kepada kami bisa lanjut lebih baik. Dan pada kesempatan yang berbahagia inilah kami dari Sekolah Harpa Utama mengembalikan anak-anak yang kami didik selama ini di SMP Harpa Utama kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati dan melindungi kita semuanya, dan terutama kepada Bapak Ibu semuanya. Dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak kami. Saya selaku pimpinan dari Sekolah Harpa Utama mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu diberkati kesehatan yang baik sepanjang masa. Dan tak lupa juga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan kepada semua tim yang ada pada pelaksanaan acara pelepasan dan perpisahan pada sore hari ini, selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Thank you very much, Papa and Senior Hartono, for that wonderful and insightful message. 感谢小董, Hartono先生.
Tidak ada satupun kata yang bisa
mendefinisikan rasa terima kasih kami kepada kalian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit pesan kepada teman-teman seangkatan saya yang akan lulus. Teman-teman, optimis itu mudah. Yang sulit itu konsisten dan disiplin. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengetahui, misalnya kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Dengan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing, kita dapat mengambil langkah untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Waktu terus berjalan dan kamu akan menyesal jika waktu tersebut terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita tidak perlu menunggu orang lain untuk sukses. Karena teman terbaik, penyelamat, sekaligus orang yang paling kenal diri kamu ialah kamu sendiri. Dan hidup bisa menjadi berat, terutama jika kita memikulnya semua sekaligus. Bagian dari tumbuh dan pindah ke bab baru dalam hidup kita adalah tentang mengambil dan melepaskan. Yang saya maksud dengan hal tersebut adalah kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita simpan dan hal-hal apa saja yang harus kita buang. Jadilah orang yang bijak dalam memilih sesuatu keputusan. Dan pada kesempatan saya hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pepatah dari negara bunga sakura, yaitu Nana Korobi Yoki, yang berarti jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, yang memiliki makna bahwa seperih apapun luka dan cobaan yang menerpa kita, kita tidak boleh sekalipun untuk menyerah, dikarenakan sesungguhnya kuaraku notane, penderitaan adalah bibit dari kesenangan itu sendiri. Peribahasa tersebut mirip dengan peribahasa bahasa Indonesia yang kerap kita dengar sehari-hari, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang memiliki makna bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, ayo kita ubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih produktif dan terus berkembang. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena setiap langkah yang kita lakukan untuk suatu perubahan adalah langkah yang sangat berharga. Jadi, ayo kita coba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman kita, dan berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Jadi, ayo kita mulai dari sekarang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.